Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional September ini, Kementerian Perhubungan menggelar kegiatan perhubungan mengajar bagi ratusan pelajar tingkat sekolah menengah atas dan kejuruan di Sorong, Papua Barat. Kegiatan yang diprakarsai oleh Politeknik Pelayaran Sorong ini disambut baik oleh seluruh pelajar yang ada di kota maupun Kabupaten Sorong di Papua Barat. Berbagai pertanyaan dilontarkan para siswa untuk mengetahui lebih dalam terkait tugas dari Kementerian Perhubungan. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata insan perhubungan untuk meningkatkan pengetahuan pelajar tentang transportasi dan kampanye keselamatan, baik dari sisi perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara. Diharapkan para siswa-siswi ini dapat menjadi contoh dan berperilaku yang aman, serta membawa informasi yang benar terkait transportasi bagi teman-temannya seusai kegiatan ini berlangsung. Program-program dari Kementerian Perhubungan dan hal-hal apa yang sudah dilaksanakan selama 5 tahun kebelakang, dan juga program yang akan dilaksanakan pemerintah 5 tahun ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk kampanye keselamatan. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat.